Halo semua, selamat siang. Saya ucapkan selamat siang dari kilometer 131 Tol Purbalenyi. Jumpa lagi dengan saya Kelvin di channel Kelvin Yesuat. Siang ini saya berada di kilometer 131. Di sini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Sumatera lagi ya. Terakhir saya ke Sumatera waktu bulan Oktober. Ngetrip ke Sumatera naik bis BKL. Jadi bisnya itu berangkat dari daringinnya itu jam 12. Tapi saya nggak keburu waktunya karena saya sempat ada keperluan dulu. Dan akhirnya saya nyegat aja di kilometer 131 untuk bisnya ya. Karena saya sudah kasih. Buat kalian yang baru mampir di channel Kevin Yesua, jangan lupa tuh selalu subscribe dan bunyikan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Saya ditelepon oleh krunya. Posisinya udah masuk tol Pasir Koja. Jadi saya beli tiketnya itu titip lewat kru ya. Ya, sekarang saya sudah berada di bis BKL-nya ya. Oh. Oh. Dashboard JB3, depan JB3, tapi bodi JB2. Sendiri, Pin? Sendiri. Kenalin ini, Pak Lubis. Oke, Pak Lubis ya. Ya, ini Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Asep. Oke. Ya. Pak Lubis, Pak Yudi, Pak Asep. Iya, terima kasih. Siap ya. Oke, duduknya di depan. Ntar nanti mampir di mana lagi Pak Lubis? Koko. Jadi kan banyak sekali. Koko. Oh. Koko karena ini nanti. Polis. Oh, polis juga nanti mampir ya? Ada informasi dari agen aja. Oh. Tunggu agen. Oh, tadi jalurnya Koko. Banyak ada sekarang masuk sekarang. Rambutan. Ada kenapa masuk lari? Oh. Oh iya, siap. Agen aja. Oke, siap. Fasilitas yang tersedia ada USB port yang digunakan untuk ngecas HP, digunakan untuk ngecas power bank, untuk lover AC-nya itu dua pada umumnya. Untuk seat-nya ini buatan Aldila. Terdapat sandaran kaki, sandaran tangan. Dan di paling belakangnya itu ada smoking room. Wow, smoking room-nya juga. Oh. Wah, smoking roomnya hebat nih, ada sofanya ya. Oh, pasti nyaman ini ya Pak ya. Nyaman ya. Terus kemudian ada toilet. Oh, toiletnya bersih. Wih, keren nih. Seperti bis baru pada umumnya. Dan di paling belakangnya ada ruang istirahat untuk kru. Nah, ini nih untuk jarak pandang single glass. Saya duduknya di 3D. Dan 3C-nya kosong. Saya nge-review ya, ini untuk bagian sandaran kaki. Nah, ini ya nih ya, untuk jarak kaki saya yang tingginya sekitar 176, lega. Kemudian terdapat juga selimut. Jadi saya pinjam dulu ya di kursi 1A sampai 1D, karena yang duduknya di sini nih pada naiknya dari polis, lumayan dari Bandung sampai Tangerang duduk di sini. Lumayan ya, padat juga ya. Sedang ada anak yang baru pulang sekolah. Ya, naik 2 orang. Kosong.
Ini biasa nong saya. Kecelakaan. Belok ke sini, guys. Wah. Keren. Menuju Pulau Gebang. Perjalanan saya dengan bis PKL sekarang telah tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi Terminal Pulau Gebang ini merupakan terminal terbesar di Indonesia saat ini. Unit bis PKL Trans yang saya naiki itu berbodi Jetbus 3 Setra single glass dengan julukan The Founding. Tuh, dengan sasis Mercedes-Benz OH1526. Tuh. Untuk tampak samping kirinya seperti ini ya. Setra PKL Trans. Artinya PT Berdikari Kawan Lintas. Ini ya. Mercy tapi dopnya. Oh, cakep ya. Nah, seperti ini ya. Untuk tampak bagian samping kirinya. Jadi saya baru ngerekamnya pas di Pulau Gebang. Karena saya naiknya tadi dari pinggir tol. Tuh, untuk tampak belakangnya ya. Seperti ini. Untuk PKL Adi Putro. Tuh, seperti ini ya. Ini untuk samping kanannya. Tampak samping kanannya seperti ini ya. Jam 15:20 meninggalkan terminal Pulau Gebang. R2. Hai, tatu. Perjalanan saya dengan bis PKL sekarang telah tiba di Terminal Kampung Rambutan. Di sini gunanya untuk menaiki penumpang lagi. Nah, untuk bis Padang baru saja berdatangan ya. Tuh, ANS. Wih, ada Sembodo. Ini nih yang pengen aku coba nih, Sembodo. Jadi ngesirir ini, kalau nggak Sembodo nih. Mau lagi ya? Sehat.
Nah, ini Sembodo rute Padang. Apa-apa yang coba, bang. Tunggu dari Bandungnya nih, bang. Apa nih jalan? Yuk, hati-hati, Bang Asim. Bandar 1553 berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Oh, ini ke kiri guys. Buat tukang lagi macet. Oke, terminal Paris. Kanting nih biasanya. Wih, ada kencana tuh. Lagi nyumput. Jaga tuh STJ. Perjalanan saya dengan bis BKL sekarang telah tiba di Terminal Polis Pelawat Tangerang ya. Di terminal ini saya jadi ingat siapa nih ya, terkenal dengan Dea ya, Mbak Dea Tiara yang pramugari kencana. Oh, ini gimana ya, kangen nih tempatnya di sini. Nah, ini nih pasukan bus-bus ya angkatan sore. Ada di Orange, ini perintisnya nih, STJ. Ada Sankara, BKL yang saya naiki, Rosalia Indah, Sari Indah. Wah, ini boleh dicoba nih, kapan-kapan nih Sari Indah. Nah, datang lagi nih, Sudiro Tunggajaya, Boyega. Mesin depan nih. Pain. Baik, sehat. Kayak Sumatera. Kayak Sumatera akunya. Iya, BKL. Iya, mangkat. Kirim siapa tadi? Kirim Soekarno. Ya salah, lagi main-main aja sini. Awalnya gak mau mampir, mampir. Enggak, langsung aja. Mundur. Tinggalkan terminal polis jam 17.00. Yuk. Tuh. Si Gombet. Ya. Yuk. Oke. Tuh. Tuh, warung langganan tuh Bu Erpina. Enggak. Nanti kita. Kalau lurus ke arah yang Pondok Pinang, terus ke arah Jakarta, untuk bis BKL ini ke kiri, Jakarta Tangerang, Tangerang Merak. Ada pesawat yang terbang guys. Oh.
ada truk. Wow, hey, keren. Tuh, warnanya biru-biru nih. Kalau interiornya masih belum dinyalain. Ular ini ya, yang ALS ini ya. Rumah makan tetap rasa. Oke, perjalanan saya dengan bis BKL telah tiba di rumah makan Tetap Rasa yang berada di Merak. Oh iya, untuk bis Sumatera ini tidak mendapat servis makan ya. Jadi kalau kalian yang ingin makan, jadi bayar sendiri ya. Rumah makannya ya. Makan Tetap Rasa Merak. Oke. Ya, waktunya servis makan dulu. Akhirnya beres makan. Sekarang saya lanjut ke bis lagi ya. Ke bis BKL. Jadi, rumah makan yang saya duduki ini ya, habis makan. Nanti kan mau lanjut ke pelabuhan. Jadi, informasi dari krunya. Jadi, bis BKL yang saya naiki, itu akan naiknya tuh di dermaga reguler ya. Wah, dermaga reguler. Soalnya saya belum pernah coba, saya selalunya di dermaga eksekutif. Kita ketemu di mana, Bang? Hah? Kita ketemu di mana ya? Nanti. Ya? Ini pulang Lembang. Oh, iya ya. Enggak naik kapalnya yang reguler aja? Eksekutif ya? Oh, iya ya. Wah, kalau di eksekutif mah bisa ketemu ya, Bang ya? Padahal mau bikin kata-kata di atas kapal. Benar-benar ketemu ya, Bang ya, nanti di rest area di mana gitu ya? Siap. Oke, siap yuk. Nah, ini nih unit yang akan saya naiki ya, BKL-nya. Nanti akan lanjut ke pelabuhan Merak. Jadi, saya masuk ke bisnya belakangan ya, tunggu semua penumpang masuk. Nah, bis Bekasi Raya baru saja berangkat. What's the game of dance on the Raya? Tuh, pelabuhannya tuh. Sudah kelihatan. Ya. Belong, ya? And choose the side and saw the opportunity in the morning. Nah, itu dermaga eksekutif. Nah, kita lurus ya. Nah, kalau kiri ini eksekutif. Jadi saya masuknya ke reguler. Nah, depan belakang nih. Mas Batistar. Itu Mas Batistar masuknya ke reguler. Biasanya eksekutif, Batistar. Kita rahayu kosongan ini. Oh, ini aku ada 3 orang. Nih, teman main nih. Sama sempat di star. Oke, naiknya lewat dermaga 2 ya guys. Wah,
itu. Perjalanan saya dengan bis PKL sekarang sudah tiba di Pelabuhan Merak. Jadi saya sudah berada di ujung barat Pulau Jawa ya. Jadi bisnya ini naiknya di dermaga reguler. Jadi naiknya di dermaga 2 ya. Jadi pertanda juga ini saya naik kapal reguler dari Pelabuhan Merak. Biasanya saya naiknya yang eksekutif. Jadi bisnya ini bersebelahan dengan bis Bekasi Raya. Nah, kapalnya sudah kelihatan ya guys. Jadi nih untuk yang ngantri di dermaga reguler ada 2 ALS, ada Efisien, Ratu Ayu, ada truk, PKL yang saya naiki, terus ada Bekasi Raya. Terus di belakang juga ada Mitra Rahayu, 4 unit ya, 4 unit kosongan. Kosongan ya, 4 unit nih. 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini yang matic-nya ya. Dan di belakang itu X Sumber Jaya, tapi katanya masih Sumber Jaya itu ya. Itu bisa rahayunya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini konvoynya informasi dari supirnya itu ke Pekanbaru ya. Ini kosongan ke Pekanbaru. Kapal Raja Basa. Wah, jadi ingat nama KA nih. Nah, ini ada towing Mercy. Informasi dari supirnya itu nanti akan dibawa ke Palembang nih. Nah, ini ada towing Mercy. Informasi dari supirnya itu nanti akan dibawa ke Palembang nih. Mudah-mudahan bisa punya nih mobil Mercy. Nah tuh, truk dulu 2 unit yang keluar. Nah ada satu bis nih yang keluar, Medan Jaya. Ombaknya lagi bagus cuy, jadi kapalnya nggak goyang-goyang. Wih, hampir aja gas. Loh, jadi tinggi. Jadi yang mulai masuk pertama adalah towing yang angkut Mercy. Wah, bis PKL tuh ya aku naikin tuh, lagi persiapan maju. Dahulukan dulu Bekasi Raya. Oh. Wih, hampir aja. Langsung masuk Bekasi Raya. Nah, ini nih BKL yang saya naiki. Tuh, lihat tuh. Nah, ini nih. Wah, hampir aja gasku. Nah, ini BKL yang saya naik ini. Kapalnya ini reguler, kurang lebih nyebrangnya ada sekitar 2 jam ya. Kata informasi ekornya gitu, 2 jam sampai 2 jam setengah. Oh, disusul 2 ALS ya, ALS ada di belakang. Wah, itu gasruknya tuh, wah. Oh, ada Mitra Rahayu. Ya.
Nah, karena saya berada di parkiran atasnya ya, untuk kapal reguler. Jadi untuk yang di atasnya ini khusus parkir mobil, kalau yang bawah khusus kendaraan besar. Ya, sekarang saya berada di dalam kapal Raja Basa. Jadi saya lagi cari ke lantai paling atas ya, seperti yang saya waktu di kapal eksekutif. Oh ya, untuk di kapal reguler ini kalau kita mau masuk ke ruangan barasa itu bayar ya, kalau di eksekutif itu gratis. Ya, sekarang saya sudah berada di lantai paling atasnya di kapal Raja Basa, kapal reguler ya. Asli, ini pandangannya bagus banget ya, walaupun gelap. Tapi gimana ya, yang kelihatan cuma lampu-lampu aja. Tapi kalau lagi terang, wow, pasti indah banget ya pemandangannya. Nah, ini nih, diangkat nih. Wah. Hai. Bye-bye Pulau Jawa. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 21.53. Ya, tepatnya jam 10 kurang 7 menit. Kapal Raja Basa yang saya naiki sekarang sudah mulai meninggalkan Pulau Jawa ya. Waduh, kapalnya udah mulai goyang nih. Dia udah siap lepas sandaran ya. Waduh, keren nih. Selamat tinggal Pulau Jawa. Bertahap, kapal udah mulai bergeser ya. Jadi kapal yang saya naiki sekarang sudah mulai meninggalkan Pulau Jawa. Tuh, Pulau Jawa. Goodbye, Dea. Dea, aku jalan jauh dulu ya, Dea. Boleh, gak boleh. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 10 malam, tepat di mana kapal Raja Basa yang saya naiki sekarang telah meninggalkan Pulau Jawa. Tuh, jadi Pulau Jawa udah benar-benar tertinggal ya, aku tinggalkan. Jadi ketika aku meninggalkan Pulau Jawa, aku jadi meninggalkan Dea ya. Pergi jauh dulu ya, Dea. Dea Tiara, namu dari Kencana. Aku pergi jauh dulu ya sebentar. Sekarang saya berada di ruang lesehan ya, di kapal Raja Basa. Jadi di ruangan ini itu AC. Wow, Bandar Lampung guys, mulai kelihatan tuh Bandar Lampung tuh sudah mulai kelihatan. Josiki. Wow, Pulau Sumateranya tuh udah mulai nampak tuh. Yah, kena susul deh sama kapal eksekutif tuh. Jadi diajak muter dulu nih, karena pada itu Pulau Sumateranya tuh.
kelihatan. Pulau Sumatera itu udah nampak ya. Jadi saya persiapan akan kembali lagi ke parkiran bus ya. Karena tadi pas naiknya itu, waduh sempit banget. Jadi saya harus rada buru-buru sih ya untuk masuk ke busnya. Karena alas ngantrinya itu pas turun. Nah, seperti ini ya untuk turunannya itu, wah agak terjal nih. Ini bus yang saya naikin. Wey, Pak Yudi. Langsung masuk saja. Oke, selamat tinggal. Nah, begitu udah mau masuk Sumatera, jadi dirapi-rapikan semua nih untuk barang-barangnya. Ya, duduk dulu di sini ya. Kayaknya. Nah, mulai dibuka nih, artinya gerbang Pulau Sumatera sudah terlihat. Wow, Pulau Sumatera. KL keluar kapal. Ini depannya Pak Yudi. Oke. Bawa ya mas? Hah? Bawa si pancing ya? Ayo langsung lah, nantep dulu ya. Sebenarnya merang ayo. Gelap banget ya Pak Yudi ya. Ya. Tapi kalau di Tol Trans Sumatera mah kecampur sama asap kebakaran ya. Hah? Itu pandangannya. Nah, hutan semua. Hutan semua ya. Waktu aku naik kita Rabu mah ini asap kebakaran. Apa aja? Itunya pas aku kan pandangannya kan kayak kabut kalau dilihat. Tapi pas aku turun tuh ini asap kebakaran.
Bandara Lombok. Oh, itu ya. Itu kalau nggak salah di perbatasan Sumatera Selatan sama Palembang deh. Lampung. Nah. Kemarin banyak kebakaran. Oh, iya. Kalau nyetir mobil sih kalau lewat Sumatera lebih gelapan di Sumatera ya ketimbang di Jawa ya. Gak mesti ya, sama-sama aja ya. Tapi kalau di Sumatera mah ya bikin jadi gelapnya itu ketambah kabut aja gitu ya. Tapi kabutnya asap kebakaran. Oh. Jalan umum nggak ada. Iya benar. Kosongnya nggak ada. Oh, kosongan itu ya? Motornya di atas banyak. Oh ya, kenceng juga tuh ALS ya. Pakai cooler itu tuh, ngacir. 15.25 apa 15.21 itu? 15.26 ya. Macet juga itu ya, ALS ya. Nah, Kota Baru. Kota Baru sebagai saat Palembang. Di tempat ingatnya si Tamara. Kota Bandar Lampung. Tempat tinggalnya Tamara. Aku lurus dulu ya Tamara. Karena Palembang. Kalau ke kanan tuh ke arah jembatan Ampera. Nah, kalau ke kiri ini ke arah kilometer tempat yang istirahat bus sama ini ya, Tamara Jambi. Oke, perjalanan saya dengan bis PKL sekarang telah tiba di kilometer 10 Palembang. Jadi pulnya bis PKL ini berada di kilometer 10 Kota Palembang. Terima kasih juga kepada PO BKL yang sudah mengantarkan saya dari Bandung ke Palembang. Perjalanan cukup puas, pulnya ramah, banyak perjalanan ngobrol-ngobrol. Dan terima kasih yang sudah mampir di channel Kami Jesuan. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan tinggal video seperti saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.